Jadi sebelum quest, kalian cek di status dulu ini. Gua seneng status apa patung yang di sini pinggir jalan ini. Seneng lokasi yang di sini gua. Nah ini. Kalian cek dulu di status worship status. Nah, worship status kalian harus level 10. Ini harus level 10 worship. Kalau udah, ntar kan kalian dapat item ini ya. Nah ini, Stone of Remembrance 9. Nah setelah itu kita ke questnya. Questnya itu di ini. Cui slop. Nah di tengah-tengah ini ntar ngambil. Bukan ngambil ya, ngebaca yang kayak batu nisan itu. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pilar, jadi harus dibuka. Itu kesini dulu sebelum ke pilar. Nah ini dia inscription. Oh kayaknya nggak terlalu ngaruh, jadi langsung aja ke pilarnya. Ada 9 pilar, jadi gua hitung dulu dari yang di sini dulu ya. Nah ini pilar selanjutnya. Bisa dilewatin nggak ini? Oh bisa, selama nggak berisik. Oh ini kor lapis ini, jangan terlewat buat gua. Elemennya gua serahin pada kalian. Ini ke sini naik. Eh, di mana ini? Oh, ini dia. Lah ini, kalian cari sisi yang nyala ini. Ada kayak ngecharge skill gitu. Oh, ini ada treasure, ambil aja ini. Nah, buat ngebuka pintu ini tadi. Oke, menuju ke pilar kedua. Semoga nggak ketahuan. Oh. Aduh, gua digebuk nggak ini? Halo. Permisi. Ah, permisi. Ah. No. Gua mau kabur. Pilar kedua udah, pilar ketiga. Nunggu ngilang dulu. Oh, nggak perlu sih. Bisa langsung.
Oke, pilar ketiga ya ini. Tiga, naik dulu dari atas biar enak lihatnya. Oke, satu, dua, tiga. Empat kayaknya itu, empat. 5, 6, 7, 8, 9. Ganti Noel dulu. Gua takutnya kalau jatuh terus ada musuh muncul di bawah kan. Ini ada kadal. Ini ada kadal terbang anjir. Kadal melayang. Lo jatuh. Selanjutnya sini. Ini dulu aja lah. Oh no. Tadi di Gatling kakak mati gua. Ya bayi di sini. Oke, kurang 4 lagi. Terus pilar yang ini tinggi banget. Waduh. Kalau kelempar dari situ jatuh enggak ini? Ntar tunggu stamina kayak biasa. Are you kidding me? Oh no. Oh no. Oh, untung enggak jatuh, cuy. Oke, selanjutnya 1 2 3. Bentar. Itu udah kan itu? Berarti duanya kayaknya di bawah. Yang nanti dicari lah. Boom. Oh. Ini yang sulitnya satu nanti. Oke, duanya di mana ya? Duanya ya di bawah sini. Kurang satu lokasi lagi. Oh, ini sembunyi. Sembunyi di sini ternyata. Thank you.
Yuk, tinggal satu. Satunya, hampir. Apa itu? Musuh. Aduh, yang ini gimana ini? Dari atas ini. Itu tadi pulaunya Adeptus. Adeptia apa Adeptus? Nah itu. Oh shit, ketahuan. Oke, aman. Pilar terakhir udah terbuka. Dan persiapkan pertarungan. Pertarungan harus dipersiapkan. Jadi siapin damage-damage kalian untuk DPS atau tank. Nah ini waktunya masuk. Pertama lawan golem. Ntar ada buff-buffnya batu itu. Buff untuk musuh. Jadi menurut gua termasuk susah ini. Kalau nggak ada great sword. Langsung ulti aja. Ya, hilang abis. Oh gitu, ultinya nanti aja. Untuk saat ini nggak ada buff-nya ya, kayaknya. Apa belum keluar? Nyawa gua hilang setengah. Oh, sajar. Nah, itu. Buff buat musuhnya. Untung pas di sini, langsung gua hancurin. Sakit pusat. Kau barusan nge-heal. Masih kan. Tapi lumayan kan. Nah, gitu loh. Bareng ultinya. Yuk, keluarkan lawan selanjutnya. Ini dua Terenggiling. Okay.
susah kali kalau ini. Yang lama itu, yang kedua itu glinding-glinding, yang ketiganya tebel, sama harus fokus sama buff-nya itu. Nah ini akhirnya terbuka. Paimon bla bla bla. Bullring. Nah ini akhirnya item yang gua tunggu-tunggu. Bintang 5 Flora. Oke, ini kan Mas ada lagi ya ini Mas. Ini tinggal pilih orangnya. Jadi kayak itemnya dijual tapi enggak dijual, kita dapat rewardnya gitu. Nah ini ada dua pilihan, yang satunya di bawah sini, yang satunya yang Lin Lang. Gua saranin pilih yang Lin Lang, yang di sini. Kalau yang di bawah ini, lu dapat rewards kalau nggak salah 190. Nah kalau yang di Lin Lang ini 200. Tapi bisa di cancel. Nih ya coba ya. Gua nggak masalah sih kejual ke orang bawah ini. Oh, gold. Coba baca pelan-pelan ya. In ruiner near to sloppy. Nah ini 180 mora. Salt what's add on. Let me give a little talk. Nggak. Skip. Nah jadi gua saranin pilih yang Lin Lan ini, yang cewek. Lah ini dia lokasinya, yang kayak treasure, nameless treasure sebelumnya. Yang paling penting adalah
Lah ini. Dia 200.000 mora. Mendingan yang inilah. Oke, sama dapat achievement Battlefield. Ini kayaknya udah last apa itu namanya? Last world quest di Liyue. Ntar lihat dulu ini. Ada 4 yang belum gua ambil. Terus ini J ini apa ini? Tanda seru. Story quest. Oh, daily. Oke, waktunya ngecek dulu. Miss you. Kelar semua, dude. Tinggal claim all. Naik level berapakah ini? Dapat 600. Yap. Level 3. Dapat condensed resin. Oke, jadi tinggal ini world exploration ini. Banyak yang belum, jadi ditunggu aja sama request sama bounty. Jadi ini kenapa gua buat quest terakhir, soalnya yang nyebelin itu yang bos ketiganya itu nyebelin. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.